Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya jelas. Jadi sekarang kita baru saja solat subuh. Suhu sekarang adalah 9 darjah Celsius. Masih lagi sangat sejuk dan saya memetakkan buka mask saya. Okay, jadi apa yang saya nak kongsikan dengan you guys adalah tips untuk Raudah. Alhamdulillah, dalam kesempatan umrah pada kali ini saya dapat masuk ke Raudah 2 kali. Jadi berdasarkan 2 pengalaman berbeza itu, saya ingin berkongsi tips dengan anda. Kerana saya mendapati saya tak jumpa orang share di YouTube tentang macam mana nak Raudah untuk jemaah wanita. Tips yang pertama, untuk mereka yang bercermin mata seperti saya, saya mencadangkan pakai contact lens. Sebab kita tak nak bila berhimpit-himpit tu, orang tolak aspek kita kan. Bila orang tolak aspek kita ni, sebenarnya sakit dekat kuasa hidung kan. Masa tu kita fikir, alamak aspek aku nanti bengkok. Kat situ kita dah tak konsentrate kan. Saya recommend pakai contact lens. Hari tu saya pilih contact lens yang tanpa warna, dengan dia punya air semua-semua tu dalam RM50. Orang yang jalan-jalan pakai seperti saya, bila kita pakai kita rasa kurang sharp. Tapi takpelah, insyaAllah masih lagi boleh melihat, cuma tak berapa nak sharp, tak best macam cermin mata. Yang kedua, cari daripada masjid, pergi cari pintu nombor 25. Untuk Raudah, pintunya adalah pintu 25 dan juga 29. Raudah ni buat masa sekarang dia dibuka 2 kali sahajalah untuk jemaah wanita, iaitu pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi dan juga malam selepas isyak sehinggalah pukul 11.30 atau pukul 12 malam. Assalamualaikum. Malam ni insyaAllah kita akan ke Raudah. Sorry kalau suara tak berapa nak clear, saya lupa nak buat mic. Okay, sekarang ni kita baru selesai solat maghrib. Kita dah sampai ke pintu 25. Ini hotel yang terdekat adalah Golden Tulips. Itu landmark dia ya. So sekarang kita akan menungkar arus. Orang nak keluar, kita sibuk nak masuk dalam eh. Entrance for women only. Saya berharap Tuhan permudahkan saya untuk Raudah pada malam ini. Sama-sama kita doakan supaya kita semua berpeluang untuk berdoa di Raudah. Okey. So dekat pintu pun memang nampak 25. Nampak tak? 25 tu Plan nak ke ruangan sana, ruangan pintu kayu. Okay, jadi sepanjang jalan kat sini memang ada air zam-zam. Boleh minum sepuas-puasnya. Boleh tapau masuk botol. Masya Allah. Okay, pintu kayu ni adalah kawasan solat tanpa anak kecil. Maksudnya dewasa lah, ataupun kanak-kanak yang lebih besar. And then ada yang bagi tip saya, masa tu hala ke kiri. So last sekali sebenarnya itu adalah untuk pintu 29. Dah lepas solat isyak tu memang orang berasak lah, orang berasak ke depan. Tapi sebenarnya guys, saya perhatikan ada dua kali pergi Raudah ni, sebenarnya untuk ke Raudah tu bukan pintu depan tau. Dia sebenarnya pintu tepi tengah. Pintu tepi tengah. Jadi kita jangan buas asak ke depan. Tak kisahlah sama ada you berada kat sebelah sini, sini 25, sini 29 punya tu kan. Sebab Raudah ni laluan dia Diserong. Okay. Jadi sebab saya dah perasan, mula-mula hari first saya sampai ke Raudah, daripada yang 25 saya memang ke depan.
tak macam mana ditolak-tolak orang ke depan. And then dia punya berhimpit tu memang sudden guys. Sudden, which is kalau saya terpengsan ke saya tertidur pun saya tak akan jatuh. Sebab memang kiri kanan depan belakang sudden. Dan saya berdiri tu selama hampir 2 jam. Subhanallah, memang masa tu memang zikir saja, zikir and then handphone, okay, bag jangan bawa banyak-banyak apa-apa pun. Saya bawa handphone sebab in case nak call dan sebagainya kan. Itu pun bag handphone saya lah sekali saya masukkan dalam baju sebab saya tak nak orang tarik bag dan sebagainya. And then satu lagi adalah bag untuk kita punya sleeper lah. Itu pun instead of sling belakang, saya sling kat depan macam ni. 2 jam berdiri macam tu memang patah hati, merasa patah hati kan. Tapi zikir banyak-banyak, minta dengan Tuhan supaya permudahkan. Pengalaman semalam pula berbeza. Bila saya kat 29 tu, memanglah last kalau orang bawa ke depan. Tapi semua orang duduk dan menunggu dengan tenang. So jadi bila boleh duduk ni, kita boleh berzikir dengan selesa, boleh mengaji, boleh buat solat sunat, banyak benda kita boleh buat dan tak penat sangat. Kita ni bukannya muda sangat kan. Bila berdiri lama tu memang lenguh lah. Saya perasan daripada yang first saya pergi, daripada yang 25 ni, last kali dia buka pintu kayu. Kat depan ni memang ada pintu kayu, ada TV. So saya ingatkan kat situ sebab orang beria nak berasak kat situ kan. Tapi last kali yang dibuka adalah kat sini, tabir daripada canvas tu. Last kali kami memang berlari ikut canvas tu, pusing cross mencari raudah. And then bila yang semalam dekat 29 pun sama, saya kat depan juga. Masa saya nak daripada belakang, sebab saya belum sembahyang kat belakang. Daripada belakang tu tak macam mana saya pergi ke depan, macam senang je nak pergi ke depan. Kat belakang sana ada rombongan jemaah daripada Indonesia, dan saya dengar mutawifah dia cakap dekat dekat rombongan dia, cakap duduk-duduk kat sini, duduk-duduk, yang ada kosong duduk-duduk. So saya pelik juga, kenapa disuruh jemaah dia duduk, kenapa tak pergi depan? Tapi sebab saya seorang, jadi saya pergi ke depan juga. Saya kata, ada ruang ke depan, pergi depan. Tapi rupanya, so bila saya dah kat depan ni, so lamalah juga tunggu daripada lepas isyak tu dalam 7, hampir pukul 8 sampai pukul 9:30 baru buka. Itu pun dia bukan depan ni, dia buat kat daripada canvas ni. And then kita yang depan ni berlari lah ke belakang kan, berlari cross juga. Jadi saya mungkin boleh simpulkan bahawa kalau you guys tak kisahlah, kalau berada kat pintu 25 ni, duduk je kat canvas sebelah sini, sebelah, maksudnya sebelah kiri kan, tengah, jangan kat depan, duduk tengah sebelah kiri. Kalau daripada 29 pun duduk tengah tapi sebelah kanan, sebab nanti yang tabir yang akan buka adalah tabir yang kat tengah ni. Okey, tabir yang canvas warna putih tu. Buat masa sekarang, kapet di tempat yang kita sembahyang biasa tu kapet berwarna merah. Macam yang you tengok belakang tu lah kapet berwarna merah. Tapi bila dah dekat dengan raudah, dia dah kapet warna hijau sikit. Tapi tu bukan pertanda raudah tau. Tu lah on the way nak ke raudah tu kapet warna hijau. Saya pergi raudah seorang. Saya merasakan benda ibadat ni adalah antara kita dengan Tuhan kan, antara kita dengan Tuhan. Bukan tak boleh pergi rombongan pun bagus, kita ada kawan-kawan untuk first timer kan, pergilah dengan kawan-kawan kan, takut sesat dan sebagainya. Tapi kalau dah tahu tu, pergi je seorang, sebab bila seorang ni kita lebih khusyuk tau. Kita kalau kita ramai ni kan, nanti kita fikir mana kawan aku, kita keluh kesah benda yang tak perlu. Jadi bila saya seorang tu kan, saya berlari celok-celok je, cik, nak lari laju. Okay, first bila dah cross tu, kita akan perasan ada satu macam hall yang agak besar. Kita dah nampak macam makam. Saya tak pasti makam siapa, sama ada Abu Bakar ataupun Umar. Yang pasti bukan makam Rasulullah. Boleh solat kat situ, tapi sekarang kita nak mengejar raudah kan. Jadi sebab nanti makam tu pun kita akan nampak juga dekat raudah tu. Jadi say Assalamualaikum Abu Bakar, Assalamualaikum Saidina Umar, macam tu. Berlari lagi, you akan nampak dah lain dah dia punya bumbung tu. Dia dah cantik lah bumbung dia, bukan bumbung Masjid Nabawi. Bumbung dia ada secara bunga-bunga warna biru-biru, and then ada lampu gantung-gantung macam chandelier yang cantik. Tapi tu bukan raudah lagi. Itu masih dah dekat sangat dah tu.
Raudah adalah yang ada tiang warna kuning. Bukan, tiang tu ada bunga-bunga, corak-corak warna kuning. Itu adalah raudah. Jadi aim kat situ, and then guys, ingat, aim tiang sebelah kiri. Rapat ke kiri. Kalau boleh kita pergi ke kiri hujung sekali. Sebab kat situ orang tak akan tolak kita. Sebab ke kanan tu dia dah pintu. Kalau kita berasak ke tepi kanan pun nanti orang tolak-tolak kita. So berasak ke kiri hujung. Sekiri yang boleh, sehujung yang boleh. Bila sebab bila kita kat situ orang tak tolak kita. Sebab yang first sampai ke raudah masa tu tak tahu lagi kan. Tak tahu strateginya lagi. Jadi saya kat kanan. Jadi orang tolak-tolak. Alhamdulillah lah dapat berdoa sembahyang juga. Cuma orang tolak-tolak kita. Tapi semalam bila saya gunakan strategi ke kiri, and then kebetulan masa tu kat depan tiang tu ada orang solat gunakan kerusi, jadi saya duduk belakang dia. Memang saya doa sepas-pasnya dan orang tak tolak saya. Sebab korang tolak sikit-sikit pun sebab terhalang, sebab ada kerusi ke depan kan. Okay. Dan bila makcik tu dah siap solat, saya sebab ke depan dia tiang, so saya himpit pula ke tiang. So saya memang doa je kat situ. Jadi kalau orang tolak pun orang hanya tolak sikit je daripada kanan. Sebelah kiri kita orang tak tolak. And then kita boleh cover. Kat belakang saya tu ada makcik lain pula solat, jadi makcik tu cover saya. Alhamdulillah tak bertolak-tolak. Alhamdulillah saya boleh berdoa sepuas hati semalam. Jadi kalau boleh himpit ke sebelah kiri, lagi kiri, lagi hujung, lagi cantik. And then kat tepi sebelah kiri tu adalah makam. Susunan dia, kalau saya tak tahu lah, mungkin mungkin view jemaah perempuan dengan view jemaah lelaki sedikit berbeza. Sebab saya cari juga tanda-tanda yang kalau makam Rasulullah tu dia akan ada tanda Rasulullah. Saya cari tak jumpa. Saya tanya ada seorang cleaner Indonesia kat sini. Saya tanya dia mana masa tu makam Rasulullah. Dia pun kata dia pun tak pasti. Jadi tak apalah, bagi jelah salam kan. Doa lah dekat raudah ni. Solat lah sekurang-kurangnya solat sunat satu kali. Yang lain tu doa lah. Sebab raudah ni adalah taman syurga yang ada kat dunia ni. Jadi doa lah apa saja. Sebab and then tak tahu lah, saya rasa tak payah kot bawa kertas ke apa. Sebab tak sempat pun. Kalau you dapat pot yang best, you doa lah daripada hati. You doa lah apa yang kita nak. Dan jangan juga doakan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang lain. Kalau kita dapat berdoa lama tu kan, idea untuk berdoa tu datang. Okay. Kemudian tolong ya guys, saya sebenarnya kan, saya memerhatikan bila kat raudah ni kan ada orang buat live. Masuk-masuk je raudah buat live, ambil gambar, ambil video. Astagfirullahaladzim. Guys, kita ni ke raudah, kita ni nak jumpa Tuhan. Kat situ ada makam Rasulullah. Tak rasa segan ke? Soalnya macam kita pergi rumah orang, katakan pergi rumah bos kita lah. Kita pergi rumah bos kita, kita sibuk selfie. Tahu rumah tengok je kita. Not nice. Okay? Jadi ke raudah tu kita nak mengabdikan diri pada Tuhan. Tak perlu selfie pun. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita datang raudah. Dan bukannya ke akhirat nanti tunjuk bukti, Tuhan aku dah pergi, ya Allah aku dah pergi ke raudah, ini buktinya, ini gambar aku selfie ke raudah. Tak perlu pun. Kenapa nak tayang dekat satu dunia yang aku dah pergi raudah? Macam ni eh? Okay, saya faham. Saya pun seorang blogger. Saya faham kita nak ambil gambar, kita nak ada kenangan. Tapi tolong jangan dekat raudah yang berasa-asa orang tu. Kenapa? Orang nak solat, orang nak ibadat, kita pula sibuk nak berselfie, nak buat live. Yang saya paling rasa kalau selfie tu mungkin tik sekejap dia kan. Tapi dia berpose, dia suruh orang pula ambil gambar dia. Astaghfirullahalazim. Orang nak solat, dia pula sibuk nak bergambar. Okay. Kemudian janganlah. Ini adalah antara kita dengan Tuhan. Ibadat kita. Kita ni nak keraudah. Kita nak supaya kita masuk syurga. Okay? Tinggalkanlah sekejap benda dunia ni. Tinggalkanlah sekejap. Okay? Bila dah ada ruang and then dah keluar. Memang ada polis kat situ. Lalu keluar. So sebenarnya guys, bila keluar tu. Ini jalan keluar eh. Keluar kat belakang line tu sebenarnya adalah untuk jemaah yang berkursi roda. Dekat situ pun masih lagi raudah. Dah tak bersesak sangat. Jadi kalau saya katakan tak dapat yang masuk betul-betul raudah kat tengah tu, boleh keluar sikit. And then sebab kat jemaah ni memang ada tabir kain. And then ada sikit space untuk, maksudnya kita boleh
masuk daripada sini juga, and then menyelitlah dekat yang kursi-kursi roda tu. Boleh juga kat situ. Kat situ pun roda juga. And then ha, kat situ tak sesak-sesak. Kalau nak ambil gambar sikit, boleh lah. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain nak beribadat. Alhamdulillah, 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 dapat juga saya keluarga dapat berdoa, dapat menangis, dapat solat dengan puas. Kemudian jalanlah keluar, tak perlu risau, tak perlu takut untuk sesat, sebab memang ada kat situ signage exit, 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 memang ada laluan dia. Ada juga orang kongsikan tips untuk supaya tak sesak-sesak adalah untuk pergi ke raudah tu selepas pukul 10 malam, sebab tutup pukul 11 lebih kan. Boleh hotel, makan, rehat dulu and then datang balik masjid untuk ke raudah. Tapi pendapat saya secara peribadilah, saya sebenarnya nak pergi makan tenaga, sebab daripada masjid kita nak ke hotel, lepas tu patah balik kat situ dah gunakan tenaga kan. Satu lagi adalah bila balik ke hotel, kalau saya, saya takut saya tertidur, saya takut saya jadi malas. Jadi tak apalah, pada saya lepas isyak tunggu je kat situ, sebelum maghrib tu pergi makanlah siap-siap kan. Selepas asar tu makan siap-siap. Kalau rasa macam takut lapar, bawalah bekal sikit, roti, biskut. Tapi very handy lah, make sure it's very handy, sebab kita tak ada bawa barang banyak-banyak masa kat raudah. Kita nak bergerak dengan lancar, kita nak berperang, kita nak berjihad lillahi ta'ala. Don't worry too much. Ibadat ni adalah antara kita dengan Tuhan. Saya personally menggalakkan anda semua datang secara bersendirian, sebab kita lebih fokus. Saya ni adalah orang introvert. Saya tak suka nak sembang-sembang sangat dengan orang. Sometimes saya boleh jadi seorang yang very talkative, sometimes saya very introvert. Kalau kita pergi seorang, kita takkan buang masa nak borak-borak menyembang dengan kawan tau. Kita seorang-seorang tak tahu nak sembang sama, jadi kita berzikir, kita mengaji. Itu yang satu lagi seperti yang saya beritahu tadi, kita fikir kita je, kita tak fikir kawan kita. Kita nak menyelit ke, kita nak berlari ke, kita fikir kita je. Kalau kita yang kawan-kawan, kita fikir, mana kawan aku? Kawan aku dah hilang, macam mana ni? Ha? Kita fikir macam tu. And then, walaupun dah malam, insyaAllah daripada masjid ke hotel tu selamat. InsyaAllah lah, pada saya kita kena letakkan diri kita ni, kita minta perlindungan daripada Tuhan. Jangan terlalu takut sangat dengan manusia. Memanglah kita takut juga, kita perlu wajar takut, tapi kita mohon dengan Tuhan banyak-banyak untuk permudahkan urusan kita lah. Okay, so kita akan keluar balik dekat pintu 24. So ini adalah pemandangan Masjid Nabawi dari pintu 24 pada waktu malam. So pada sini, carilah pintu keluar nak balik hotel. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mendoakan supaya semua sahabat-sahabat di luar sana berpeluang datang ke Madinah, berpeluang untuk ke raudah, dan berdoalah sepuas hati di Taman Syurga. Assalamualaikum. Annyeong. Please subscribe.